Udah. Kembali lagi di konten yang Cing Abdel susah banget meluangkan waktunya untuk konten ini. Kulimat. Enak bedah. Kulimat. Enak bedah. Masa susah kan sih? Bueno Verdi. Hah? Bueno apa? Bon Penerdi. Oh, Bon Penerdi. Lupa coba, tagline lama. Kita sendiri lupa. Susah banget nyari waktunya, Mama. Ya Allah, aku sebulan. Hari ini aku akan ngotot. Ya. Aku akan ngotot. Tiga hari ku kasih, hanya bisa hari ini. Tiga hari ku kasih, nggak bisa semua nih. Minggu ini bisa. Ini yang di banda terakhir ya? Dia ya? Iya. Gila. Itu aja. Tiga minggu. Di banda aja, Cing Abdel nggak bisa loh. Lah. Oh, lah, gila kali ngapain gue kesono? Oh nggak suka? Oh tuh, berarti kan? Benar di video itu. Tuh kan? Kenapa? Kenapa? Ya kan gue nggak ada, lo ada acara di sono. Hah? Gue ada acara di sini. Aku udah ajak lo. Iya lo ngajak pas gue ada acara. Lah? Ngajak banget. Kocak. 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 Oke lah. Bisa makan apa ini? Yeah. Udah nggak terserah deh. Berak kebon. Makan sop kambing Pak Min. Hei! Bukan dong. Hah? Apaan? Suka mampir. Oh, Mas Dikun? Bukan. Ada Celos! Anjay. Celos. Kenapa udah ada di sini? Kenapa udah ada di sini? Berapanya itu? Kenapa? Kemana? Gue sini. Kenapa udah ada di sini? Ya udah, sini aja lah. Mana dia ngerokoknya ya? Itu lagi. Tisu. Ini enak bang, rokok. Rokok nih. Nih. Enggak, gue gak ngerokok, gue ngerokok. Enggak, ngerokok. Teh siapa nih? Minum aja bang. Teh siapa? Teh saja nih buat Bang Mamat. Bus. Ajek. Lo kok ada di sini Las? Lo aja dulu Las. Tadi kan habis syuting sama Cing. Oh iya. Cing biar aja. Asik. Laper sekalian gimmick aja gitu biar rame. Iya. Acara Kulimat nih. Lu acara nonton kuliner nomor 1 di YouTube. Nonton kagak nih? Nonton. Oh, apa Next besar. Carlos, MG Dana kalah. Jauh. Mereka bisa waktunya, kita enggak bisa. Jadi jauh. Susah banget dia nih. Oh, Cing Abdel. Cing Abdel. Dia Cing terakhir. Cing sekali-sekali jujur deh. Biar aku enggak diserang nih. Gua jujur, emang gua jujur orang susah. Lah. Cing 3 hari ku kasih. Cing bisa enggak? Nih, Cing. Ini yuk. Oh, enggak bisa ku Sabtu. Minggu deh. Lah, aku yang enggak bisa, Cing. Iya kan? Lah, iya tapi ini Cing enggak. Itu kan? Yang Sabtu Cing enggak itu kan? Gimana? Habis itu Selasa, enggak bisa udah. Juga. Baru bisanya kapan, Cing? Aku bisanya sulit. Minggu. Mama bisa. Sulit. Karena dia sibuk. Enggak. Double agent, Bang Mama tuh. Sibuk ya. Lah, Cing Abdel ya susah. Pusing gua nih. Udah makan aja deh. Lo apa, Los? Sop kambing. Enak tuh. Lo apa? Ada kuah susu, ada kuah bening. Kuah susu? Kuah susu, ada kuah susu, ada kuah bening. Enggak bisa kuah susu, kan? Gitu rasanya, ya kan? Santan. Pakai susu? Ya, lo bening aja pasti. Bening. Kalau bening kayak sop ayam. Enggak, susu aku enggak bisa, muntah aku. Hah? Enggak bisa. Masak? Biar. Rasa susu tuh enggak cocok di mulut. Padahal susu enak kalau cocok ya? Kalau cocok. Gak cocok kan? Orang kan coba dulu bang. Udah coba muntah. Keju juga kan? Cing Abdel kita pernah. Ya, emang dia sama produk-produk Indonesia agak kurang emang. Lah, ini emang pakai produk Indonesia? Belum tentu. Jangan-jangan Cing yang punya nih? Gue mie aja gue. Udah bolong berapa kali Cing? Kok mie? Masa? Iya. Lah kenapa mie? Gue darah tinggi. Ajaknya sini darah tinggi. Iya kan di sini banyak. Oh. Ternyata, jadi gue bisa milih. Ada sapi, Cing. Mie aja. Gue mie udah di. Mie Indomie. Gue Indomie. Lo rumah di mana sih, Los? Bekasi. Di mana? Jatibening. Galaksi. Wah, ada ketoprak enak banget sih. Enak, ketoprak Bahari. Bahari. Benar. Itu enak banget. Mau. Kagak paham kuliner. Kagak paham kuliner. Baru ketemu udah sama referensinya. Nasi. Cing, iya, satu. Indomie pakai nasi enggak? Enggak dong, gila kali. Hah? Masa Indomie pakai nasi? Enggak. Gua enggak pakai nasi.
Indomie kosong? Indominya ada, Indomie kosong. Orang pake, iya, makan Indomie pakai nasi ya? Iya, pakai nasi. Gureng. Nasi, Indomie, telur. Enggak, udah Indomie aja cukup. Cing udah makan ya tadi buka puasa ya? Belum, baru makan lupis. Lupis itu yang pakai kelapa? Yang pakai kelapa. Oh. Enggak suka kue lain? Suka. Lu emang sulit ya ngomong sama lemak ya? Orang cuma nanya. Susah banget ya. Tapi kasihan tau, kemarin terakhir ada temen gua sakit lupus juga. Enggak bisa sembuh. Lupus. Oh, lupus sampai tip. Cing aja. Kan gua enggak pakai nasi, Mat. Cing aja. Tadi bilang jangan rebutan ini. Enggak. Orang mau makan mie tadi bilang gua yang enggak doyan nasi. Udah gede, gede masih rebutan ya. Iya. Gak ada. Bisa banget orangnya ininya. Aneh. Gue Indomie, Indomie tutup. Cing masih Indomie, cing. Iya, gue Indomie. Masih kuliner makan Indomie. Ya kan makanan juga Indomie. Iya sih. Iya. Ya. Bisa sih. Udah libur berapa lama kita nih? Ya sejak lo gak bisa aja, Mat. Astagfirullah ya. Cing itu gak hitung yang cing gak bisa. Minggu kemarin itu gak bisa karena cing. Apaan lo? Tapi aku saksi kan, sih, cing, aku saksi. Cing ajuin hari Minggu. Terus aku bilang, cing gak bisa hari Minggu. Kalau hari Minggu, Jumat gak tayang dong. Terus cing bilang, tenang udah dibikin sama anak-anak potongan-potongan yang kemarin-kemarin. Kita tetap di Minggu aja. Benar nggak? Benar dulu, iyain dulu, abis itu bantet terserah dah. Iya lah. Emang enggak. Lah, emang enggak gimana? Boleh apain? Dia paling susah, memang. Kalau oh, urusan iya. Jadwal. Nah, ini Indomie yang pertama kali ya, konten kulimut pertama ya? Iya. Kalau dikasih keju, kornet juga. Enggak. Kenapa? Original aja. Nanti terus dibikin framing apa? Makannya kambing, aku cuma Indomie doang, gitu-gitu. Lo lah yang suka framing lo. Jadi, ini kenapa kulimut baru tayang sekarang, minggu lalu cuma potongan-potongan video itu atas usul dari Cing Abdel. Agak. Karena dia nggak bisa, akhirnya jadi dipotong-potongin. Cing, aku bilang banyak sebelum bilang, minggu. Ini kan udah pernah, ngapain ditayangin lagi, ini udah pernah, ngapain ditayangin lagi, gitu. Aku bilang sebelum minggu. Enggak. Karena nggak bisa ada... Jumatnya nggak kekejar nih, nggak ada tayangan lagi. Benar dulu, Cing. Besok dah, besok gimana? Hah? Besok. Lah, ini kan udah kita udah obrolin di sana, terus datang-datang bilang besok. Besok, nggak bisa dia. Selasa deh. Ayo. Pagi, ayo ya. Tapi pagi makannya. Loh, tiba-tiba ayo loh. Tadi lah nggak bisa ke Selasa. Senin bisa aja, Allah. Buah susu nih. Buah susu. Kalau nggak namanya ganti aja, Cing. Apa? Kulimar. Apa itu? Kuliner bareng Marcellus. Wah. Wow. Datang mau ambil tahan saya. Gimana? Nggak bisa. Sponsor itu udah masuk karena Kulimat. Karena Kulimat. Kalau apa? Kulimar. Kulimar beda lagi urusan tuh. Marcelo. Ribet lagi. Meetingnya ribet lagi kita ya, Bang. Tapi bisa diatur kan mesinnya? Dia susah jadwal doang. Ya Allah. Seolah-olah Cing standby di rumah nungguin aku loh. Padahal iya. Tiap hari ke trans loh. Enggak, enggak tiap hari. Tiap apa? Tiap hari syuting. Tiap syuting doang. Apa los? Jeruk. Bisa? Bisa review gak sih, Cing? Enggak. Gak usah, debat jadwal doang sih. Lu jadwal lu bisa gak malam ini? Lu sekarang jadwal lu bisa enggak di bisa sih. Jangan sesuatu mau ini mau review lu. Jadwal dulu. Mau kapan kita mau kapan? Sekarang ini. Ada enggak? Ada jadwal lain enggak? Enggak, ini makan mau makan. Ah ya. Besok-besok aman enggak? Oh ini otak ya? Atau udah. Kayaknya kulit kambing dah. Ini soto Betawi bukan sih? Soto Betawi bukan ya? Mirip-mirip rasanya. Mirip-mirip. Yang ini yang kuah susu. Iya. Itu ya. Kaki, Man. Ini apa nih? Itu apa tuh, Mas? Jeroan ya? Itu jeroan. Mas, cincang ada nggak? Nggak ada ya? Iya, daging maksudnya. Daging cincang. Dicampur, Mas. Ada yang daging, ada yang ini. Ini jeruk ya? Jeruk, iya. Cing nggak pakai? Jeruk, kok makan jeruk nggak boleh, Cing, ya? Jeruk? Hah? Masa gue Indomie jeruk? Lah? Ntar gue gak pakai, oh gak suka jeruk. Cing, oh, gitu, aku ya? Kalau gitu makan ya? Indomie nih ya, pakai cabe, potongan cabe, pakai jeruk, pakai kecap. Pakai jeruk? Iya! Lo mau nyuci?
Tak Allah, kok jauh sih? Hilangin noda. Biar putih. Biar putih tuh indominya. Gak kuning ya. Ini bang. Enak nih, mantap. Di sini enak semua makanannya nih. Oh iya, Ceng enggak bisa makan ini ya? Ping bisa. Bisa? Bisa. Enggak asur ya? Hah? Asur. Asam urat. Asam urat. Aman, gua habis cek lab semua. Aman semua? Asam urat, kolesterol, gula. Aman. Masih dalam. Gara-gara olahraga ya. Ini aman, apa namanya? Taraf aman. Nilai rujukan aman. Tapi organnya udah bermasalah. Tahu dari mana? Kan gua udah cek semua, USG. Oh, USG. Apa sendi-sendi gitu? Bukan, dalam ginjal, lambung, ya, terus hati, empedu, jadwal. Jalos mau bikin pertandingan pingpong berada 100 juta. Maju juga lu bang. Aku lonceng Abdul aja belum pernah. Iya lo kan. Belum pernah. Dan gua enggak ketemu ya? Ya Allah. Orang aja baru aja udah tahu, Mat. Udah tahu masalah jadwal. Untung gua baru ketemu di mari nih. Wow. Kalau enggak gua gegas nih orang. Lagu-lagu. 100 juta. 100 juta. Pingpong doang. Pingpong doang. Nggak ada futsal gitu. Anjir, nanti ada tendangan terkuat di bumi. Ini pingpong terkuat di bumi. Sekarang pingpong terkuat di bumi dulu. Lu jago bang futsal? Enggak juga. Cuma bisa lah. Takraw, takraw. Wah. Lu bisa takraw? Salto terkuat di bumi. Bisa kan? Enggak. Kalau saldo terkuat di bumi, wah. Falco. Waduh. Lihat dong udah pernah ketemu. Kalau saldo terkuat di bumi, BRI dong. Brimo. Brimo dong. Tipis-tipis. Oh ini Brimo. Tergantung peperahman lo. Agak belum lagi ngejilat aja ini. Iya kapan jadinya? Hah? Kapan? Kapan? BRI. Belum ada kabar lagi. Oh iya. Terus dari waktunya kan susah nyari waktunya juga sih. Jadwal ya? Mm-hmm. Jadwal Mamat. Oh, gua baru bilang sama Celos. Gua mah sekarang hidup udah di rumah doang, Los. Udah enggak kemana-mana. Dah. Tanya Celos dong. No. Bener. Bener kan? Umur udah segini mau ngapain lagi kemana-mana gitu. Lagian kasihan tau Cing Abdul udah tua difitnah-fitnah. Nah. Orang juga bisa ngelihat ya dari kondisi. Aneh. Aneh, man. Komen. Tak, udah enggak mau komen biar netizen aja menilai. Ya. Netizen lihat gua tayangan ada tiap hari, Man. Berarti gua bisa syuting. Kulimat doang yang enggak ada. Kan itu udah stok. Udah. Apa ada itu loh, kompilasi. Itu atas usulan siapa? Itu kompilasi. Karena jadwal. Itu bukan usulan. Jadwal siapa? Itu antisipasi. Aku mengusulkan sebelum Jumat biar Jumat tetap tayang. Tapi ada yang mengusulkan di Minggu. Enggak apa-apa nanti Jumat jadi isi kompilasi. Kayak album. Hah? Gimana? Kan makan ulang gimana? Ya udah kalau Cing mau gitu. Gimana, Los? Enak banget. Enak. Gak usah review. Gurinya pas. Nasinya enak, Pra. Jadwal. Aman gak? Jadwal bisa gak? Kalau gue sih ngikutin Abdel. Bikin kulimat terkuat di bumi. Kulimat terkuat di bumi. Makannya apa? Beton, pipa, kabel. Makan ekstrim ya? Kulimatnya jadi kuliner sampai mati. Wah. Jangan sampai mati lah. Yang tanggung jawab kita. Dia makan pakui, pakui. Pedes enggak? Pedes. Pakui itu apa? Keripik.
tapi pedes banget. Iya. Bebek terpedas di dunia. Bisa masuk? Ya masuk. Gitu dah. USG lah, kapan-kapan lah. Ini USG ya? Udah 3 bulan juga mah dicek-cek. Gue USG. Lambung, Mat. Makanya lo olahraga, kata dokternya. Hah? Kata dokter, Bapak punya teman anak-anak muda nggak? Gitu. Banyak ya, temannya malah mah anak muda. Bilangin, suruh olahraga dari muda, gitu. Kata dokternya juga begitu. Minimal apa olahraga apa? Hah? Minimal olahraga apa? Olahraga pingpong lah. Minimal. Yang lain nggak boleh? Boleh, tuh. Kan? Ini nanya loh. Pertanyaannya tuh tendensius, Mat. Pertanyaan lo tuh tendensius semua. Kocak. Tendensius artinya apa? Cenderung ke arah negatif gitu. Framing berarti. Iya, lebih tepatnya framing. Jadi buat yang masih pada muda, olahraga dah. Olahraga, kata dokter juga. Bapak mudanya jarang olahraga ya? Iya. Jadi fungsi-fungsi organnya itu cepat propos kalau kita jarang olahraga. Jantung terutama, paru gitu. Begitu ada gangguan, otomatis akan berdampak ke jantung. Itu, Mat. Yang aku nggak habisin ya. Karena? Tunggu habis. Jeroannya. Jeroannya. Yang ini aku nggak suka. Kupikir daging. Campur tuh, Mat. Bagaimana? Ah, iya. Hah? Berapa? Campur. Kenapa nggak suka jeroan tuh? Hah? Kenapa nggak suka jeroan? Rasanya apa? Rasanya apa? Masuk, cuma pas lihat, pas gitu. Kayak gini nih, Cing. Ingat April. Nih, kayak gini nih. Oh. Gimana? Itu enak ya, Mat. Mamat memang gitu. Enak. Lain susah jadwal, dia susah suka. Iya, masa bikin video kuliner, orangnya pilih-pilih makannya? Baru ini. Diajak makan apa aja, kok ayo. Ular, sate ular mau gak? Enggak. Nah, itu pilih-pilih. Karena haram. Ya, aku mau masuk nih. Ya. Untung Cing nyetop, kalau enggak panjang nih. Iya, udah. Dalil-dalilnya. Sate batu mau enggak? Mau. Mau. Boleh enggak sih? Boleh. Enggak boleh menyakiti diri sendiri tuh. Kuahnya aja. Kuahnya bisa. Kuahnya. Sate ada kuahnya, Cing. Bumbu-bumbu. Enak sih sate batu. Bah, percuma lah kita ngomongin jenis-jenis makanannya. Kalau jadwalnya itu juga. Itu dia. Enggak pasti. Jadwal. Cing Abdul semenjak anak sekolah memang susah. Deh. Susah. Tapi emang. Ya, tapi emang nyuap. Buktinya aja nih. Ngabdur aja, Abdur sekarang sendiri. Enggak. Dia mau wawancara si David. Ada gue. Mana ada? Ada sih. Hah? Ada. Abdur sendiri cuma sekali doang. Dua kali, tiga kali. Dua kali. Tiga kali, satu kalinya kan COVID. Edit lagi biar ada kerjaan ya. Ini nggak bilang-bilang apa? Udah ngundang Pepi Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Nenggotnya. Kirain kulimat sama Ahmad Dhani. Wah. Kulimat dong. Air es. ST manis tawar. ST manis. Enak ya ngonten gini ya? Ngobrol makan gitu. Iya. Enggak usah ngedit-ngedit capek. Kamu enggak ngedit? Kagak. Kalau ngomong kata dulu. Makanya aku sering kasih dia kerjaan. Buat ngedit, buat motong. Enggak. Kok ngomong kasar, Bang? Aman. Ngomong kasar aman di sini. Wah, ngonten aja aman. Aman. Ini kagak di sensor? Enggak. Masih aman. Masih aman. Di glodongin. Oh iya, aman lah. Jangan deh. Ngomong aja. Buat anak kecil ada yang nonton. Itu ada anak kecil depan, makanya aku tahan-tahan. Tadi mau ngomong titit.
gigit mah klakson. Titit. Ada anak kecil jangan gede-gede. Hujan. Tapi tanggal 6 4 Juni lo harus nonton, Mat. Gue main. Sampai lo enggak nonton lagi. Calon juara. Main apa? Pingpong nih. Lawan siapa? Lawan banyak. Banyak. Tanggal berapa? 4 Juni. 4 Juni. Bisa enggak lo? Bisa. Udah balik itu. Nonton langsung. Iya ya. Udah balik dari Semarang. Ya. Andain sekarang 4 Juni. Bintaro. Seolah-olah aku enggak pernah mau nonton loh. Emang iya. Kemarin kan mau nonton tapi enggak dikasih jatah. Enggak. Terbatas. Emang Cing hampir pernah jahat kayak gitu. Cing. Kadang-kadang sesekali ya. Dua hari gitu Cing enggak usah bikin konten. Berembuk sama Rahmano dulu. Apa? Soalnya dari Cing beda, dari dia beda nih. Dia enggak boleh, Cing bilang boleh. Enggak, gua enggak sih. Ada terus gua di rumah. Bukan soal ini yang tadi barusan pingpong. Dia bilang gak boleh, Cik bilang boleh. Boleh. Terbatas. Terbatas kan udah dipakai kan? Kokom kan? Enggak. Beberapa. Iya, yang itu yang datang itu kan? Yang nya gua kan? Adik-adik. Iya kan? Mbak be gue nih, lu kagak tahu ya? Oh iya. Iya. Beneran. Udah resmi kartu keluarga. Kartu keluarga. Kartu keluarga udah ada namaku. Kok bisa? Jadi dibikin aja tinggal masukin. Pulpen. Kan ketua RT tetangganya Cing Abdel. Jadi tinggal dimasukin. Ada kulimat resmi Mamat masuk keluarga Ahrian. Ada kulimat bareng keluarga tuh. Iya. Setelah makan udah coret lagi. Udah dicoret. Udah dicoret pas makan doang. Udah dicoret. Dion yang coret. Sedih enggak? Lu sedih enggak? Ya, terserah yang punya rumah sih. Terserah yang tanda tangan di kartu keluarga. Tapi pas tanda tangan lu, ketemu gak jadwalnya? Nah, ada itu. Nah, lu ketemu gak jadwalnya pas? Yang tanda tangan itu cuma satu orang nih. Bukan aku gak perlu, cuma nama aku. Tapi ada di kakaknya? Iya. Kalau lu gak setuju gimana? Udah setuju, makanya bikin konten itu. Bikin konten keluarga. Mau bikin konten keluarga emang ketemu jadwalnya? Cing, bisa dibacok gak? Mau masuk lagi? Hah? Mau masuk? Enggak, nunggu. Enggak mau masuk itu keluarganya Abdul Ahrian. Emang boleh, Cing? Ya boleh, tapi harus sedang dicoret. Abdul Yunifer. Masuk. Kan gue deh, gue. Iya. Karena tanda tangan siapa, Cing? Dia. Kocak, aku aja nama urutan ke-8. 8 itu hoki loh. 8 dia benar. Gue termasuk penyuka angka 8. Kenapa? Karena dia gak putus katanya. Infinity. Iya. Tapi susah masuk juga orang. Situ aja muter-muternya. Udah deh, kapan lagi kita nih? Besok udah mau lebaran nih. Jadi Selasa bisa kan? Hah? Bulan Juni baru ketemu lagi. Buset. Bulan Juni. Tadi gini nih, aku tanya Selasa bisa gak? Bisa. Pagi. Bisa pagi. Lupa ya di bulan puasa. Nah, ketahuan kan? Ketahuan siapa yang susah jadwalnya terus iya-iyain aja di depan kamera tapi kamera mati. Lo deh puasa Selasa deh. Lo buka di mana disamperin? Nah, Selasa kan Cing anak sekolah. Gimana iya, mau disamperin? Samperin? Gak usah sama gua. Cing minuman baru. Jaga nih. Apa? Cheers dulu dong. Oh, cheers dulu. Aduh, apa? Apa? Apa itu? Apa? Arak ya? Vodka ya? Astagfirullah. Gus. Ini garam yang mana garam ya? Ini? Depan. Emang pakai garam ya? Pinggirannya, pinggir gelas. Anjay. Tekita. Tekita. Hafal banget ya? Iya. Udah hari Selasa lo dimana bukanya, ntar disamperin sama Rahman. Kalau cuma aku sendiri doang, ya dari kemarin Cing di mana? Enggak bilang. Judulnya Kulimat. Iya, enggak usah sama gua. Kulimat. Kulimat itu singkatannya tahu enggak? Kuliner, Mbak. Kulidel Mamat. Kulidel itu kuliner bareng Abdel dan Mamat. Tapi Kulimat namanya. Iya, Kulidel itu kulinya. Ada itu Kulidel. Ada pisau enggak? Kulidel. Kan ada delnya. Ada pisau enggak? Karena sebelumnya ada konten Kulidel. Laku enggak, Cing? Enggak, kalau sama Mamat baru laku. Oh, enggak. Berarti Kulimat aja. Iya. Kan lakunya gara-gara elu, Cing. Udah, lu di mana? Kan udah ada nama channelnya di bawah. Lu di mana? Aku mau dapat jadwal sama siapa? Kalau sendiri. Hah? Kalau sendiri aku mau dapat jadwal
terus. Siapa? Ya jadwalnya sama yang jualan. Lah. Itu mah berantem itu kalau dia enggak dia enggak ngerti bisa tipu. Dia udah Selasa dah lo di mana udah gitu. Yang ambil Selasa mau kemana? Gue syuting. Selasa aku. Selasa nih aku paling pas nih. Habis noise, aku tinggal di sini. Ya udah deh, samperin. Dia makan dulu deh. Noise kan jeruk perut sini. Sama Rahman lo. Hah? Sama Rahman. Sama Gilbas ya, gua barang ke noise ya. Dia langsung ke sana enggak? Soalnya di grup dia bilang di atas jam 4 dia enggak bisa. Berarti udah ada acara. Dia langsung ke itu. Ke sana kayaknya iya. Sama Cita, Cita. Sama Kania. Kania. Mereka dua itu yang jadwal paling susah di noise. Ah, semua orang lu bilang susah jadwalnya. Enggak. Kecuali lu. Kania, Kania. Dunia, Kania enggak bisa. Jadwal susah kecuali Mamat. Kania enggak bisa kayaknya. Sama itu aja tuh. Iya. Pak Ahmad depan tadi. Sama Rahman dah. Sama ini. Banyak banget yang request Rahman. Iya. Sama Sarah ya. Oh iya coba. Sama Sarah ya? Iya. Sarah Al-Khatiri ya? Iya. Iya iya. Iya Mas, iya. Tanya. Iya. Tapi dia udah enggak balas-balas WA. Iya ntar dibalas. Ntar gue tapi dari sini aja. Sarah Al-Khatiri saudara lu, Bang. Gebetan ya. Gebetan ya. Kok namanya Al-Khatiri juga? Saudaraan gue. Dia tahu Mas nama lu Al-Khatiri, Mas. Hah? Jelas tahu nama lu Al-Khatiri. Itu bukan nama. Ah. Apa? Marga. Marga, iya nama. Tapi pas gue denger nama lu, gue pikir lu bukan diangkat sama Cina Abdel. Diangkat oleh? Siapa? Alkalin. Wah, waduh. Tolong keluarga Al-Khatiri cari. Bagus lu. Bagus lu. Kan usaha. Bagus lu. Keluarga Al-Khatiri yang di Timur Leste. Di banyak banget. Iya. Emang banyak ya keluarga Al-Khatiri? Banyak lah. Banyak Al-Khatiri itu. Presiden Timur Leste, Perdana Menteri Timur Leste Al-Khatiri. Waalaikumsalam. Jadi lu bisa ngaku-ngaku saudara dong? Enggak pernah aku ngaku-ngaku saudara. Tapi emang saudara? Emang saudara gak tuh, Mas? Kalau di ujung-ujungin? Ya pasti, karena itu kan bani-bani itu kan, bani Katsiri kan. Ya, ya pasti ujungnya ke... Enggak, maksudnya di Indonesia ini ada satu yang ujungnya sama apa? Enggak, pasti ujungnya sama itu di atas, iya. Jadi mungkin aja gak ketemu nih di Indonesia? Enggak. Ya udahlah bayar nih, Mat. Mat apa, Man? Man. Oh. Oke, kita tutup lah. Cewa gue. Kan orang masih mau jualan, cuy. Bukan ini yang ditutup, gila. Ya. Apa nih? Closing. Kita ketemu closing. Ketemu closing. Lagi ya, ketemu lagi. Ini closing sampai kapan nih? Selasa. Selasa lo. Senin bisa enggak? Parah ya. Senin. Hah? Senin enggak bisa. Senin kan aku udah bilang, cing. Senin aku sampai malam. Jadi buka puasa. Ini kan kita waktu terbatas. Nih ya Ramadan ya. Hanya setelah berbuka. Kalau udah berbuka udah makan kan enggak sanggup makan lagi ya. Iya. Sebenarnya kendala kita di situ ya. Tolong ya di ingat. Ya. Jangan tiba-tiba usulin Selasa pagi ya. Senin. Selasa pagi. Tapi lu Selasa pagi kosong. Selasa pagi bisa. Tapi kan puasa. Gimana kita maksud? Ya udah Senin. Enggak bisa. Senin pagi. Kan Selasa pagi yang puasa kan? Senin juga deh. Oh, tahu konsep Ramadan kan? Senin kita Senin. Ya. Selasa. Senin malam aku enggak bisa. Sampai jam? Sampai malam. Malam tuh ada jamnya. Dari sore break berbuka sampai habis itu lanjut. Malam aja 9. Dan udah makan kan? Kenyang banget itu. Makan habis buka enggak ya, boleh nama makan. Nama judulnya aja. Nih, aku kalau berbuka nih ya, Cing. Allahu Akbar, langsung ambil nasi dari piring, tak, udah gak ada makan apa-apa, sampai sahur. Nasi doang? Mungkin iya, jam 10, jam 11 gitu, ngemil-ngemil. Nah itu aja tuh? Bisa, kalau ngemil-ngemil, kalau nasi gak bisa nih. Roti bakar, Cing, roti bakar. Roti? Bisa. Ayo. Ambil aja, jam 9 deh, aja. Jam 9? Atau roti buaya? Iya, aku kan di Mampang kan? Buaya. Ya, pokoknya roti. Besok berarti, aku di Mampang. Aku balik ke sini. Jam 9 tapi. Iya, abis itu jam 9-an juga memang. Jam 9-an lo jam 9.59. Ya jam 9 beres. Aku datang sampai sini 9-an dong. Ada jagung bakar. Jangan jagung sama dengan nasi dong. Ya, sagu. Berat itu. Tidak bisa. Ya udah. Roti. Jam 9 ya besok. Kue. Jam 9 ya. Oke ya. Besok. Kue. Ayo janji. Mereka enggak tahu besoknya itu kapan. Pokoknya kalau kalian lihat ada kuliner cemilan, itu berarti kita syutingnya besok ini ya. Setelah jadwal kita pas ini. Ya, Selasa gimana? Ya. Cing enggak bisa. Saya mau keluar dari mulut. Cing enggak bisa gitu. Jangan aku doang dia bilang saya enggak bisa. Enggak bisa gue. Ah. Senin. Senin ya. Senin malam.
Jam 9. Jam berapa? 9-an. 9. 9. Enggak pakai nan. 9 aku beres, Ci. Ya udah 9. Tapi mudah-mudahan lebih cepat ya. Ya. Oke lah. Dari sono ke Mampang. Ya. Martabak gimana? Nyemil. Ya udah yang penting waktunya aja. Waktu aja. Waktu dulu. Ya Allah. GoFood itu udah ada semuanya, tinggal pilih kita makan di mana. Di rooftop aja. Di rooftop boleh. GoFood. Iya, Kulimat jadi Mamat dan AA gitu. Iya, gabung jadi satu. Iya, iya. Episode terakhir Mamat dan AA. Belum pernah kita ini. Belum pernah kita. Iya. Ada dua konten di sini. Lu kagak usah bingung-bingung dah. Bukan dengerin. Mamat dan AA ada satu. Mamat dan AA. Iya. Ntar pakai baju ini dong. Enggak, biasa aja. Penonton gitu. Ya, ada curhat penonton. Ada. Gitu, tapi udah bungkus secara. Kenapa bungkus? Karena netizen yang minta tapi netizen enggak nonton. Mereka yang minta tapi mereka enggak nonton. Oke, udah. Oke lah. Udah berdiri aja. Geramat. Oh, gerah. Pakai lampu sih. Oke. Bitik-bitik kalau pakai lampu. Kalau enggak pakai lampu bitik-bitik. Oke, ayo. Ya udah, itu mau mana ini? Pulang. Pulang. Ada. Kita enggak bayar, cing. Bayar. Iya, bentar ya. Foto ya, sama Mamat ya, ya. Oke. Foto gimana? Hah? Pinggir deh, Pak. Ya, arah, closing. Oke. Apa ya, udah lupa, Cik. Ya. Kelamaan lima. Kita ketemu lagi. Oke. Oke, begitulah keseruan Kulimat pada hari ini. Kita makan di sop kambing. Iya, bareng Celos. Bareng Celos. Manusia, pukulan terkuat. Celos Al-Fatiri. Kepenakan Presiden Timor Leste. Nah, gak apa-apa, gak apa-apa. Alhamdulillah ada keluarga Chinese kan. Oke, tetap ikuti keseruan Kulimat di episode-episode selanjutnya. Karena Kulimat enak bedah gitu dong. Karena Kulimat kuliner sampai mati. itu kontennya Muslim sama Pras dulu mati penasaran. Karena Kulimat enak. Lupa. Gimana? Udah diganti sama adik-adik. Gimana waktu itu. Oh begini ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Lupa. Ya, 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 okay, kita ketemu lagi di Kulimat karena Kulimat enak banget.